Poster ucapan selamat ulang tahun Presiden Joko Widodo yang diunggah akun resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Unggahan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo oleh akun resmi Kominfo bikin netizen salfok, bukan karena pesan yang disampaikan, melainkan karena desainnya yang tidak biasa. Yang menarik warganet adalah dengan hadirnya bunga berwarna putih di pojok kiri atas dan kanan bawah bingkai foto Presiden Jokowi yang biasanya identik dengan desain poster ucapan duka, desain ini tidak hanya menarik perhatian, namun juga mengalihkan pesan utama yang ingin disampaikan dalam ucapan ulang tahun tersebut.